warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wijaya Farm Sragen, pada siang hari ini kita bertemu kembali dengan saya Arifin, Wijaya Farm Sragen. Saat ini saya sedang meninjau lahan baru saya, ya, lahan pakan yang rencana ini mau saya tanami sorghum, teman-teman, untuk varian pakan. Kalau rumput kebetulan sudah cukup banyak lahannya. Untuk legum ini juga sudah ada khusus bagian legum, ya. Baik itu legum singkong karet, ada indigo vera, dan juga kaliandra ini di pinggir sungai, ya, teman-teman, ya. Nah, jadi ini saya pengen review sedikit, ya, review singkat saja. Lahan saya ini rencana mau saya tanami sorghum. Karena saat ini saya bermain di kambing perah atau mengarah ke kambing perah, ya. Sudah ada beberapa sapera, baik induk, beberapa induk, beberapa doroan, dan juga dere, lumayan, ya. Nah, saya sesuai dengan ilmu yang saya peroleh dari pelatihan-pelatihan bahwa untuk ke perah itu cukup penting adanya tebon jagung ataupun sorghum, jadi bisa saling menggantikan, teman-teman. Di samping legum, ya, di samping legum, memang ini khusus untuk legum, sengaja mungkin secara produktivitas tentu berbeda dengan rumput, ya, teman-teman. Karena kalau legum itu agak lambat pertumbuhannya, produktivitasnya pun juga tidak sebanyak rumput. Tetapi untuk menekan kos biaya konsentrat dan juga kambing itu bisa lebih sehat, maka sengaja ini lahan yang bagian bawah dekat dengan sungai, ya, ini sengaja kami kasih indigo vera. Sebenarnya indigo vera ini terlalu rapat, ya, teman-teman, ya. Sebenarnya kalau instruksi saya dulu pada saat penanaman itu dikasih jarak paling rapat 1 meter, kalau bisa 1/4 atau 1,5 jaraknya. Tapi oleh kru itu ditanam dengan jarak 1 meter, bahkan banyak yang kurang, sehingga ini cukup rapat. Tapi nggak apa-apa karena sudah terlanjur, ya. Semoga ke depan inilah produktivitasnya bisa cukup tinggi juga, sehingga ini kalau misalkan kita panen pun juga harus dari tepi, ya, nggak bisa satu deret gitu. Oke, itu teman-teman, saya review di bagian tepi, ya. Ini tepi, ini sungai, ya, teman-teman, ya. Jadi kalau teman-teman punya lahan dekat sungai, maka itu sangat cocok, ya, kalau itu dipakai untuk bank pakan, ya. Ini bagian tepi ini sengaja kami kasih rumput agar sering dipanen. Tujuannya kalau sering dipanen, pinggir sungai tidak terlalu gelap, ya, teman-teman, ya. Berbeda dengan ramban. Kalau ramban kan durasi panennya agak lama. Kalau terlalu mepet di pinggir sungai, nanti khawatirnya jarang dipanen, jadi nanti gelap di bagian tepinya. Oke, ini bank pakan indigo vera saya. Ini tiap hari sedikit demi sedikit dipotong, ya, teman-teman, ya. Sedikit demi sedikit dipotong untuk pakan harian, terutama yang cempe-cempe, deri-deri, ataupun induan yang sedang laktasi, terutama laktasi awal itu dengan adanya legum indigo vera ini, terutama itu bisa susunya biasanya lebih lancar. Saya kira itu aja, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi yang belum menanam bank pakan, belum mempersiapkan bank pakan, mumpung masih musim hujan, masih banyak hujan, teman-teman, silahkan menanam bank pakan. Kami ready berbagai bibit rumput, baik mulai dari pakcong, bibit biokin, dan juga gama umami, siap di order. Silahkan nanti hubungi saya, bisa kalau suruh raya, kalau banyak bisa langsung kami kirim.
kalau di luar Solo Raya nanti bisa via paket. Insya Allah cukup murah juga kok paket. Saya kira itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.